Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wal umra wa rukbatu jibanil milka lil mu'mar wal murqab wa li aqibihi min ba'dihi la ruju'a fihima. Umra dan rukba keduanya mengharuskan adanya kepemilikan bagi penerima umra dan rukba dan keturunan sepeninggalnya. Tidak boleh menarik kembali kedua jenis hibah ini. Iya, enggak boleh ditarik kembali. Jadi apa yang tadi saya sebutkan itu di masa jahiliyah. Kalau setelah datangnya syariat Islam bagaimana? Kalau di masa jahiliyah kan hibah itu hanya berlaku selagi orang yang menerima itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, kembali lagi kepada pemberi, bukan buat anak keturunannya, gitu kan? Dalam Islam tidak. Yang namanya pemberian hibah, walaupun itu dengan umrah, itu adalah untuk keturunannya juga. Untuk keturunannya juga. Ya. Nah, jadi bukan hanya si penerima hibah umrah, tapi setelahnya juga keturunannya. Ini berdasarkan hadis tadi, al-umra mirathun li ahliha aw qala jaizatun. Al-umra, hibah dengan umra tadi itu adalah harta waris bagi pemiliknya. Jadi enggak berlaku seperti yang diterapkan di masa jahiliyah. Faman umira umra fahiya lilladzi umira hayyan wa mayyitan wa li aqibihi. Ini dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang memberi hibah umrah, maka hibah tersebut bagi yang menerimanya dalam keadaan hidup dan juga milik dia setelah kematiannya bagi siapa? Bagi keturunannya. Berarti hibah umrah terwarisi. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, ini pendapat yang benar. La ruju'a fihima. Tidak boleh menarik kembali pada kedua jenis hibah tersebut. Iya, sama. Ya. Selesai. Alhamdulillah, dua bab yang dapat kita bahas. Bab hadiah, hadaya, dan hibah. Barakallahu fikum. Hadza shiratun mustaqim.